kali pancing yang menarik. M Tahir Bali Bali. Gak rampe sih Anda. Buat ini bos Erling Yustran sudah mau di kawasan. Tinggal menunggu stop sekitar 5-10 menit. Lari-lari. Awas-awas listrik, awas listrik. Wow.
ribut kali. Tampaknya sudah dekat tapi rete yang nyambar. Itu baru serang. Itu baru tuh. Itu baru. Itu baru.
kembali mancingnya. Wah, dimakan juga di depan. Double strike. Wah, mendung ya, Pak. Mana? Thank you.
lepas. Mancing mania. Mantap. Ada juragan yang mengambil kendali. Hari ini cuaca alhamdulillah sangat bersahabat. Waktu tidak terlalu goyang. Mantap. Serang. Nice.
apa putih-putih tangkapan kita malam ini. Coba begadang lagi guys, nampak lagi begadang dan malam ini sampai ke yellow green tuna ukuran 40 kiloan ini. Ini dia penariknya. Cumi-cumi lari-lari. Nah, semoga ya dia mengejar tuna di bawah itu. Betul. Tidak juga terlalu kuat, bahkan ketika dapat sambaran langsung putus. Kegunaan joran atau galah dari bambu seperti ini menambah efektivitas umpan di bawah, jadi dia ayunannya lebih panjang naik turunnya. Jadi seolah-olah cucunya sedang berlari-lari di bawah. Nah, menarik perhatian tuna monster. Nah, ini buat pasang tunggu sambaran berikutnya. Barang
Dalam dengan selamat. Di pagi hari. Namanya rezeki. Sampai malam. Jadi aktivitas di mana tadi begadang terus.
terima kasih tetap setia menonton channel YouTube ini. Semoga rekan-rekan terhibur, dan silakan di like, subscribe, dan bagikan ke rekan-rekan yang lainnya. Salam satu jangkar, bosku.